parpol apa itu semua sedang proses kajian, nanti begitu sudah ada arahnya pasti. Pak, responnya terkait anak Abah coblos 3 paslon itu kayak gimana responnya? Kan di media sosial beredar soal anak Abah coblos 3 paslon itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan ekspresi. Untuk pilkada DKI, ada endorse pasangan tertentu. Untuk pilkada DKI lagi, akan ada endorse pasangan tertentu. Kamu udah ditetapkan calon? Iya, belum ya. Infonya mau ditetapkan calon aja belum? Sekarang kan baru pendaftaran. Infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu. Belum tahu, nanti kita lihat. Pak, sudah ada penjelasan dengan Pak Prabowo. Depan apakah akan kita jalan kampus dulu, diskusi sama mahasiswa dulu. Alasannya kenapa di diskusi seperti ini? Ya, kalau diundang ya saya datang ke grup. Ini kan undangan dari teman-teman mahasiswa, dan saya senang bisa pulang ke kampus. Jangan dorong-dorong dulu panitia. Panitia lagi. Kalau kata Cak Imin bikin partai itu berat. Panitianya malah dorong-dorong. Kita kampanye seperti apa? Ya kita lihat nanti. Gitu ya? Oke. Cukup ya? Ya, makasih ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Kalau udah selesai juga bakal dikasih. Ini kan lagi. Udah ini. Gak ada alasan untuk ya. Tapi bila seseorang kan, hanya semata-mata karena memiliki ketenaran kemudian bersedia dicalonkan, maka unsur itu ya, benar-benar terjawab.
parpol apa ya? Itu semua sedang proses kajian nanti kita lihat. Begitu sudah ada arahnya pasti. Pak, responnya terkait anak Abah coblos 3 pasien itu kayak gimana responnya? Kan di media sosial beredar soal anak Abah coblos 3 paslon itu, responnya tanggapannya apa? Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan, dan ini semua adalah ungkapan rasa pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan ekspresi. Untuk pilkada DKI, kira-kira ada endorse pasangan tertentu? Untuk pilkada DKI, kira-kira ada endorse pasangan tertentu? Nah, mudah ditetapkan calon. Iya, belum ya. Infonya mau ditetapkan calon aja belum. Sekarang kan baru pendaftaran. Infonya mau ketemu Pak Pram. Kemarin Pak Pram menyampaikan akan ketemu. Belum tahu nanti kita lihat. Sudah ada penjelasan dengan Pak Prabowo. Depan apakah akan kita jalan kampus dulu, diskusi sama mahasiswa dulu. Alasannya kenapa ada diskusi seperti ini? Ya, kalau diundang ya datang gitu. Ini kan undangan dari teman-teman mahasiswa, dan saya senang bisa pulang ke kampus. Jangan dorong-dorong dulu panitia. Lagi media lagi. Nah, kalau kata Cak Imin bikin partai itu berat. Panitianya malah dorong-dorong. Kita kampanye seperti apa? Ya kita lihat nanti. Gitu ya. Oke. Cukup ya. Ya, kasih ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Kalau udah selesai juga bakal dikasih. Ini kan lagi. Udah ini. Gak ada alasan untuk itu. Ya.